Lagi. Kirain enggak lihat. Do you want to know? Halo, apa kabar? Kumaha damang? Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Vacaciones. Holiday is over. Sudah selesai. Kembali ke rumah Yuli Moren, ke dapur Yuli Moren. Sekarang saya mau makan nasi karena udah lama nggak makan nasi. Gumuk ya? Nah, nasi gumuk. Saya pengen makan sambal sama sambal terong, guys. Ya Allah. Lihat. That for 2 days. No, today. Satu bulan juga. Satu bulan. Saya enggak habis 5. No, kok. Satu bulan. No, kadang 2 bulan saya enggak makan segitu no, kali. No, satu bulan no. 3. No, 3 hari no. Tiga hari saya lama makan nasi. Kamu makan banyak kamu. Lihat. Nah, tutup perut. Nongol lagi nih orang. Saya mau masak dulu ya, saya baru datang kemarin. Oke guys, sekarang kembali ke dapur Yuli Moren ya. Kepengen makan nasi banget, pengen makan sambal pakai tangan dan lain-lain. Pokoknya saya mau bikin sambal, pokoknya puas-puasin, balas dendam makan sambal. Yuk, cus. Sederhana aja menunya ya, karena ini benar-benar ada di dalam kepala saya selama liburan. Jadi saya mau makan sambal terong sama nasi anget. Telur dadar, sambalnya yang pedes, tapi pedes ala saya ya. Ini saya kasih biar wangi, saya kasih bawang. Terongnya digarang gitu aja ya, nggak digoreng dengan banyak minyak, biar ngirit juga dan biar nggak nyerap banyak minyak banget. Soalnya nanti kita makan minyak, sudah banyak minyak di dalam tubuh kita. Tuh, oke? Biarkan peot. Kasih garam, kasih lada, nanti cemplungnya. Nah ini penampakannya setelah menciut, saya nggak tambahin minyak ya, tuh minyaknya banyak. Jadi nanti ini terakhir saya gerusnya pakai sambal. Sekarang ini biar menghemat panci, wajan, nggak usah cuci, nggak usah apa. Jadi saya mau pakai wajannya ini dulu untuk numis kangkung. Ini dia kangkungnya guys, dapat seuprit ya. Saya beli seuprit karena mahal banget. Kangkung di Girona itu udah gak seperti dulu lagi. Saya mau tumisnya pakai bawang merah. Bawang putihnya nanti digeprek. Dan cabenya pun pakai cabe paprika. Karena nanti ada sambal. Ternyata lengkuasnya tidak ada. Bukan tidak ada, mungkin nyempil ya. Jadi saya nggak pakai lengkuas. Karena kulkas saya penuh dengan ternak-ternik. Hai. Lengkuas saya masukin. Nanti jadinya seuprit garam. Kasih apa namanya? Royco. Ini pun warisan dari chef ini. Jadi saya kasih gula dikit. Kasih gula pasir dikit biar kayak tumis kangkungnya mama. Ini kurang, entah buang bonggolnya ke bawah guys. Ini mah kangkung teh daunnya seletik pisan, soalnya bukan kangkung yang lebet gitu loh, yang daunnya lebet. Jadi ini banyakan kakinya, batangnya daripada ininya, apa namanya, daunnya. Apalah, gak usah mengeluh. Ini sudah selesai ya, sudah matang kangkungnya.
Tahu nih dia. Makanya nasi. Saya mau bikin sambalnya pakai habanero ya. Bismillah. Karena saya masih cinta ini. Meledak ini bom. Saya tusuk dulu ya. Kata ibu-ibu ditusuk kalau goreng cabe. Wah. Sudah selesai ya sambalnya sini aja. Bentar. Tapi saya nyari-nyari terasi enggak ada. Saya enggak punya terasi ternyata. Ini cuma bikin kamu? Lunyong. Ya naplang ya. Lerong. Kuku minta onion. Ini kayaknya saya enggak bakalan semua deh. Kayaknya saya enggak bakalan. Saya enggak bakalan terus semua deh. Nah, ini dia sudah ya. Ini galem gula garam, gula garamnya saya. Motor edan. Biasa di gunung, liburan di gunung, sekarang kembali ke kota. Dengar mobil dar-dar-dor, mobil. Ini enggak jadi saya ini sebelah aja ya habanero. Takut saya pingsan. Nah, ini dipenyet. Tak. Tah. Tah, ini baru. Wah. Ini baru menu istimewa. Wih, nikmatnya. Nikmatnya. Pas. Pas pedasnya setengah aja. Oke. Sudah ya, siap. Telurnya belum. Sekarang kita bikin telur dadarnya. Kuku juga lagi masak, guys. Lihat Om Kuku. Lagi masak. Nah, saya kerja lagi ya. Dia lagi bikin salad. Saya kerja banyak ya. Masing-masing masak sendiri ternyata. Tapi nanti saya yang gorengin ikannya, ikan dagingnya dia. Jadi dia kepengen makan itu, saya pengen kemakan ini. Jadi ya, ini udah jam 2. Kita belum siap. Nasi udah matang, tadi saya sebelum masak udah masak nasi dulu. Jadi, kita copot. Tahu pedas dan pun, no? Onion, semua. Ya, sini. Kamu sah? Ya. Jangan terlalu. Si, putus semua ya. Kamu sah? Ya. Sudah. Wala. Telur dadar. Banyakkan daunnya daripada telur ini. Kayaknya nongkok, nggak cuma. Nah, sudah. Telur dadarnya begini aja. Kayak kamera belakang lebih bagus. Tak. Ini belum panas. Telur dadarnya belum panas pancinya. Anggap aja martabak. Oh yeah, lagi ada angin apa ini masak? What happened to you? Ah, because yesterday hujan besar. Matanya mandangnya maut banget. saya masak. Because kemarin hujan istri gede. Saya malas. Istrinya kerja. Istri saya malas. Istrinya sudah kembali kerja. Jadi sekarang istrinya kerja. Cari uang buat beli beras. Buat beli beras, Koko, cari uang. Malas. Ini udah belum sih. Alah, weh.
Nah, ini baru. She cook only on the Indonesian food. And for me, nothing. Ya, yeah, what for you juga. Besok kita masakin Prancis. Oke? Okay? Besok. Kasihan saya. Kasihan saya katanya gak dimasakin saya. Istri. Duh. Saya tidak makan. Wih, gak makan makamu tuh udah kelepek-kelepek atuh. Telur dadar sudah jadi. Cantik banget telur dadarnya. Wow. Ini gak bisa saya pakai buat koko ya bekasnya ya. Karena pedes. Cantik kan? Tara. Nah, ini makanannya Koko sudah siap. Pure instan ya. Saya enggak. Udah gitu. Cepat. Jadi deh makanannya dia. Sekarang tinggal dagingnya, saya pakai mungkin de koko yang akan goreng sendiri kali ini sampai buka. Apa sih? Aku salah. Kali sudah. Ini panci teh ya, panci kayak gedean. Nah, dia makannya kanibal. Daging merah. Sudah? Dipakam sagung saja. Batu leles, batu leles. Taruh di atas api sama dikasih mentega. Biar dia tanak. Biarkan dagingnya juga kita biarkan. Nah, ini menu saya ya. Wah, sudah selesai, lihat nih menunya. Dia menunya udah selesai. Pembuka katanya. Enak? Banyak. Enakan punya saya kok. This is more 10 time more enak. Kita kembali ke daging. Semua yang blue kale morso sih ya. Granulus. Siapa buka granulus? Ah, oke. La thérapie, parce que c'est pas pour toi. Bah, je sais pas comment faire. Daging enak kak. Garam, padahal garam. Keras melimpu. Ça vient d'où cette viande? No me acuerdo. D'ici, elle est d'Espagne. Oui, d'ici, celui de France, il est. C'est pas mon choix comme ça. Tu dis bois, mais non, mon Dieu, non, mon enfant. Dur. Ça va. Gak ada yang daging kayak di Prancis. Makanan raja ini. Sekarang yang mau nyobain rendang. Rendangnya kaleng ibu Mim dapat dikasih. Coba enakan rendang saya apa rendang ini? Saya coba ya. Enak? Belum coba. Dari kakak saya. Enak, kerasa banget ininya. Lengkuasnya. Tapi kalau rendang mah beda. Beda tangan, beda bumbu, beda. Walaupun resepnya sama, misalnya saya kasih resep saya ya. Beda, siapapun yang bikin pasti beda. Bila dapur, nih lihat, saya makannya ini. Alah, itu capek tadi habis dari dokter, exercise tangan.
udah mulai ke fisioterapi. Dokternya masih muda kok. Muda? Dokter muda. Ganteng lagi. Muda, ganteng. Muda dan ganteng. Dan ganteng, sembuh. Si. Banyak dokter muda di sana. Nah, si bilang latihan dalam monitor. Guru ya. Ah, I ask to him if la comida kaya. Oh no. Gak siapa la comida. The calcium, oh, terlalu banyak, too much calcium or what? He said no. Where is the minister? Air. No, lupa, bismillah. Moi, j'ai jamais dit que ça. Hein. C'est toi qui disais il faut que tu boives du lait pour donner du calcium, du lait. C'est tout, hein. Mais ça fait rien, hein. Kau mau coba? Tidak. No. Ini kangkung? No. Ini kalau udah ada red meat. Kalau udah ada daging merah. Kangkungnya asli. Enak banget ya. Telur dadarnya enak. Lagi? Kirain nggak lihat. Lagi? I believe you are. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Don't see. Eh, lihat deh dagingnya merah banget ya. Lihat, show me your meat. Dagingnya masih berem kene. Makan daging merah. Berem kene. Mendingan ini tuh. Semuanya mateng. Tapi ini rendangnya. Rendangnya enak sih, enak. Saya sudah nggak mau nambah lagi yang ketiga kali. Berapa yang saya pengen nambah, cuma no. Cukup, enak. Lihat, nggak habis tuh. Kalau dadarnya juga habis. Ininya tidak habis. Makan nasi ya. Nasi makan, ha? Banyak ya. I want to eat more, but... Stop. Yes, stop. I said stop to myself. Karena kalau diturutin... Stop because I have not enough place in my bed. You take all the place. Enak. Makan. Stop. Ya, stop. Stop. Kok enak ini kok? Ini sudah stop. Ini apa namanya, terong, tembiang lah, aubergine. Sambal terong kok. Saya pengen ngambil nasi lagi. Nanti di belakang ada dahin. Is enough. Lihat, Hello, nasi. Hati-hati, saya pukul pantat. Enggak, udah. Ngurutin nafsu. Saya harus berhenti makan. Karena kalau diturutin mah, pengen nambah lagi. Apalagi sambal terong bikin nanti. Alhamdulillah, ya. Koko juga habis makannya. Kamu juga makan banyak ya? Iya. Tidak. Lihat my food. Ya, kamu olahraga. Dijaga betul dia, Koko makan. Faut que je fasse du vélo, mais manis j'ai peur avec... Gudeg, rasanya. J'ai peur avec mon pied. Kayaknya orang dari Jawa mungkin dari... Ah, pantesan Yogyakarta. Oh, pantesan. Kok rasanya kayak gudeg gitu. Rendang sapi, rendang daging sapi. Tapi kok rasanya kayak
ada rasa-rasa gudeg gitu, ternyata ini dari Yogyakarta. Ini daun, gak apa-apa daun. Sudah. Nah kan ini. Nah ini mah dah. Ini mah harus dibuang batang. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay healthy, stay happy, selalu bahagia. Coba minum. Habis koko juga habis.